Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan teknis perdagangan karbon melalui Surat Edaran OJK nomor 12 tahun 2023. Terdapat sejumlah poin penting dalam aturan tersebut, diantaranya lingkup unit karbon yang diperdagangkan dan tata cara permohonan perizinan penyelenggara bursa karbon. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Surat Edaran OJK nomor 12 tahun 2023 tentang tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon. Surat edaran tersebut merupakan peraturan teknis atas peraturan OJK nomor 14 tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon. Sekurang-kurangnya terdapat 10 poin penting dalam Surat Edaran OJK nomor 12 tahun 2023, diantaranya lingkup unit karbon yang diperdagangkan, permodalan penyelenggara bursa karbon, persyaratan pemegang saham penyelenggara bursa karbon, operasional dan pengendalian internal penyelenggara bursa karbon, tata cara permohonan perizinan penyelenggara bursa karbon, serta laporan penyelenggara bursa karbon. OJK menyatakan bahwa penerbitan Surat Edaran OJK 12 tahun 2023 untuk menindaklanjuti ketentuan tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon di bursa karbon. Adapun dengan tersedianya dasar hukum persyaratan dan tata cara perizinan perdagangan karbon melalui bursa karbon, diharapkan dapat menjadi landasan hukum serta pedoman bagi setiap pihak yang akan mengajukan permohonan izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.